Hai guys, enggak deh. Aku semester mau 7. Rok SMA mau di pre-love? Enggak, mau banget. Rok SMA aku, by the way, kebanyakan disita. Karena rok aku kan rok span gitu kan. Sedangkan dulu Tanah Bakti itu sebenarnya nggak boleh pakai rok span. Aku dan Ansel gitu-gitu tuh biasa pakai rok span yang merecet kan. Kita tuh ya biasa lah anak SMA. Nah, jadi pas akhir kelulusan tuh aku tuh dipanggil gitu, kayak pokoknya disuruh suruh ngumpulin tuh kalau nggak lulus katanya. Jadi kayak okay, fine. Tapi dari situ aku pulangnya aku langsung beli lagi, terus aku langsung ke tukang jahit ngecilin, karena kebetulan tukang jahit aku tuh kayak bisa satu hari jadi gitu loh. Jadi kayak walaupun kayak warnanya jadi kayak baru gitu, jadi kayak Hai Google, how to bisa build Fira Jati. Awal mandiri. Hai Wira, kau belanjanya dong dulu. Ini jadi belanjaan aku. Sebenarnya ada dua gini, cuman yang aku bawa ke kamar ini doang. Karena sisanya di bawah ya guys, dimasukin kulkas, karena aku rencananya kamar aku tuh mau aku pakein kulkas. Effort kan? Mau. Awalnya tuh rencananya tuh kamar aku tuh mau dipakein kulkas, karena aku mager gitu loh buat bolak-balik. Cuman kayak kata mama gak boleh, karena kalau gak nanti kamu gak turun-turun naik bel lagi di Magelang. Suka makan pecel. Jadi kita unboxing aja ya apa yang aku beli. Nonton Blackpink nggak, udah di kerennya aku. Jadi ini yang bukan makanan yang aku bawa ke kamar, ada kapas, karena kapas aku udah tinggal dikit banget dan aku sangat membutuhkan kapas di perskincare aku. Apa penting kan? Terus dua lagi itu ini kayak dental picks gitu sama brush. Kulkas pares aja saat boleh. Tapi aku nanti nginap sana terus. Sabila nanti Iqbal pendidikan di Bandung lagi kah? Ke Subang tanggal 13. Ini itu kayak buat behel gitu, buat para pengguna behel, karena abis juga. Sama dental floss tentunya sangat butuh ya. Udah itu doang yang aku bawa ke kamar dari yang non makanan. Kenapa snapnya kayak dikit banget? Aku tuh bingung gitu loh, aku di rumah aja. Akhir-akhirnya tuh lagi suka di rumah aja. Jadi kayak, aku bingung mau update apa di rumah. Terus aku kayak mau unboxing kan juga. Aku juga jarang beli yang langsung banyak gitu. Aku belinya kalau aku butuh aja. Terus ini mostly tuh Yupi sama makanan-makanan Cina, perikanan gitu. Paham kan? Karena apa? Karena TikTok. Ya, jadi di TikTok kan sekali suka lihat kan live yang bikin ada in my life di rumah aja, Kak. Kerjanya cuma tiduran, nonton, tidur, bangun, makan, tidur, ojek, makan, tidur gitu-gitu doang. Ih. Ngasih. Tunggu ya, kita pake efek ini aja deh. Jadi gak asik gitu kalau bikin di rumah, intinya masih nunggu konten masak nanti ya. Mau masak apa aku juga bingung. Bulan depan pergi.
dulu suka nge-gym tapi sekarang udah stop dulu. Pernikahan di Subang kayak sampai bulan Maret kayaknya. Udah. Oh ya, aku kenapa beli yupi-yupian ini karena kalian tau kan di live TikTok suka ada live yang beli yupi per gram per gram. Tau kan? Nah, aku tuh kayak Kabita, tau Kabita enggak? Jadi ujung-ujungnya aku beli per yupian karena menurut aku itu enggak worth it gitu loh, kayak woi, masa segitu harganya segitu? Aku nanti aku bulan God. Aku bulan Februari baru berangkat. Itu sayang. Jadi aku ngambil cuti dulu kemarin. Sabar, kita hold dulu ya. Pertama, aku beli ini. Kan tahu ini enggak sih snack? Aku dulu pas TK suka banget beli ini. Tapi bukan brand yang ini, brand yang ini. Ini. Itu kayak snack ikan gitu, terus rasanya tuh enak gitu. Kalau kalian suka yang ikan-ikanan gitu, ikan bakal suka. Aku nggak tahu namanya apa, cuman ini taunya snack ikan. Bau please, enak woi. Kok pada nggak suka sih? Dulu aku di teksturnya aneh, enggak ini enak banget. Valid, udah valid banget ya, enak banget. Rasanya aku beli 3 deh. Mana ya? Yang gak tau lah hilang. Oh ini benar. Aneh banget. Enak banget. Ih. Oh, kebuli sih. Enggak, demi Allah ini enak banget. Gara-gara gak tau dulu aku pas di Medan tuh kayak kantin aku tuh selalu menjual ini dan rumput laut. Dan aku tuh selalu membelinya karena ini enak menurut aku. Dan terus tadi aku nemu sebelahnya brandnya ini, tapi aku gak tahu sih ini gimana. Cuman tadi ini harusnya halal karena gak di tempat yang non halal. Paham gak? Enak, aku suka. Ada yang suka. Nah tapi ini tuh bentuknya kayak lebih besar gitu loh. Kak ke US? Enggak ada yang ke US. ITB gak ada yang ke US. Kecuali kalau Atarel itu dia keluar ITB gitu. Nih jadi pokoknya aku pernah tinggal di Medan pernah. Jadi ini tuh lebih mini-mini, size mini-mini. Ini lebih besar gitu. Terus next deh ya. Ini kita beli snack ikan. Coba makan. Ini enak. Ini sih. Coba buka yang ini aja ya. Aku ke Korea. Kalian langsung kecium wangi karena bulan Februari. Kalian makan gitu. Emang mukanya jangan galak, demi Allah gak galak. Makanya sapa. Kalau ketemu tuh sapa. Rasanya tuh kayak ikan. Rasanya kayak kayak safi. Ya benar. Rasanya tuh kayak ikan. Teksturnya kayak kerupuk yang udah melempem, tapi enggak ada crunchy-nya. Terus ada manis-manisnya, terus ada asin-asinnya. Ya gitu loh. Enak kok. Menurut aku enak. Eh permen? Enggak. Cemilan gitu. Oke, kita next. Ikan busuk? Enggak busuk demi Allah. Iya. Yeah. Yo, alright. Aku beli snack cumi. Enggak tahu sih, di sini tulisannya squid, tapi di bawahnya fish snack. Snack ikan. Oh, oh jadi ini tuh kerupuk ikan rasa cumi. Apa nggak sihir? Ini jadi snacknya tuh sebenarnya snack ikan, tapi rasa cumi. Nggak, aku udah keburu di Korea. Jadi mereka datang ke sini aku ke Korea.
Kita cobain satu ya guys, karena kayak ini juga tuh pernah ada di jajanan aku di Medan pas TK, tapi aku tidak pernah menemukan yang bungkusnya sama sekali. Kamu minum Kianpi apa nih? Apa tuh? Nih. Jadi awalnya aku tuh mau pergi tuh bareng angkatan aku gitu. Cuman gara-gara kalau misalnya keluar ke UK itu ada salah satu kayak kesehatan gitu. Nah, terus kemarin tuh baru beberapa bulan sebelum keberangkatan aku tuh ada sakit yang nggak bisa untuk aku pergi waktu itu pada saat itu. Nah, jadi akhirnya aku memilih untuk apa namanya? Memilih untuk cuti dulu baru ambil. Mau bersin minimal skor IELTS masuk ITB tuh di 5,5 oh nggak salah apa 6 ya 5,5 buat daftarnya ya ini tuh. Enak, fix enak. Ini rasanya kayak ada gula-gulanya gitu. Kamu bisa lihat gak sih? Tuh ada gula-gulanya. Tapi sama aja wanginya. Tapi agak dikit pedes. Tapi enak. Teksturnya susah dikunyah emang. Tapi enak. Aku kayak nyari gitu. Angkatnya bulan Februari akhir. Apa sih enggak? Apa sih? Kalau ke UK itu 6. Kok agak alot? Iya emang kayak gitu, tapi enak. Next. Untuk perikan ikanan udah. Itu doang. Harusnya tadi aku beli dua, iya enak. Ih. Terus aku beli ini, kalian tau kan? Surplus. Aku beli yang rasa strawberry sama yang rasa mango. Enggak. Apa cuti? Udah dibahas aku sakit waktu itu. Kalau kalian nyadar aku dulu suka nge-SG ke Borom. Itu gini. 4 bulan doang sih. Di Rigi. Ini aku beli dua ini karena aku tahu ini rasanya asam enak. Next, aku beli Yupi. Yupinya yang apple rings. Jadi dia bulat-bulat gitu. Kayak ini ada asamnya, ada manisnya. Tapi lebih manis sih, nggak seasam itu. Next, 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 next. Aku beli Haribo yang happy cola sama happy cola yang asam. Kalau yang ada gulanya ini asam katanya. Yang ini yang manis. Jadi kita beli bedanya karena aku suka Coca-Cola juga. Dan atuh malu atuh kalau dilihatin. Nih, kalau yang ini sama ini. Aku suka. Haribo enak banget. Enggak, aku kayaknya aku tahun depan karena aku beres cuti. Aku ambil cuti. Jadi kemungkinan tahun depan. Terus ini Yupi yang kalsibin. Ini juga enak menurut aku. Ini aku suka banget sih dulu. Terus kayak aku menemukan ini tuh baru tadi pas di kasiap. Aku kayak aku ambil satu. Terus aku beli si Kororo. Kororo Peach. Karena aku suka permen yang ini kayak gini. Nanti kita pas di Korea beli snack gak sih? Tapi aku takut gak halal deh. Tapi gak apa-apa gak sih? Kan gak tahu, bismillah. Iya, karena kalau ITB tuh agak lebih cepat gitu SBM tuh. Ini bukan degree ya, aku beli di EU. Nanti deh pas di Korea kita belanja. Tapi ya maaf ya, keterbatasan aku gak bisa fasih Korea. Jadi kayak ya udah nanti kita sebisa mungkin aku menjelaskannya. Tapi kayak
seru. Gimana dong? Apa salah? Terus terakhir aku cuma beli ini doang. Ini tuh kayak aseman gitu, manisan aseman. Manisan aseman. Manisan asam Jawa. Kayak menurut aku asam gitu, jadi kayak wow, menarik. Dibeli, jadi aku beli nih. Buket-buket di belakang dipindahin ke sebelah sana. Jadi kan ini sebelah siki. Itu sebelah kiri. Kalau di sini sih kiri. Ini kiri. Makan terus sama Luna. Mama, maaf. Ya apa lah ya, kita cheating kali-kali. Kita makan terus, makan terus. Nanti dietnya nanti lagi, Mom. Yupi. Asam Jawa gak tau sih, aku baru pertama kali kalau yang ini. Jadi kita coba aja ya. Baru mau masuk semester 7. Udah deh, segitu aja belanjanya. Berarti kamu lulus 2024, ya? Aku lulusnya jadinya normal seperti teman-temanku. Seperti angkatanku pada umumnya. Bicho asam. Iya. Jawa tuh sama Rose. Bebe aku tuh sama tadi aku beli Indomilk. Ada banyak sih di bawah, tapi kayak aku ambil satu di kamar. Karena aku suka susu melon. Enak. Siapa tim susu melon? Sorry. Nggak juga. Iya, ayo. Nanti kalau besok kayak apa sih? Besok dia latihan berkuda lagi. Anca jarang karena dia kuliah. Kuliah, kerja. Kamis ada latihan ya? Boleh. Besok Rabu, padahal tadi latihan. Besok Rabu. Udah Kamis. Emang iya ya? Makan ini makanan yang tadi aku beli. Kalau dulu namanya adik kakak pasti pernah berantem sih. Tapi kalau sekarang jarang, lebih jarang berantem gitu. Mungkin kayak udah sama-sama ngerti gitu. Kalau dulu tuh apa-apa berantem gitu, kalau sekarang udah jarang. Paling berantemnya kalau misalnya apa ya? Misalnya kayak aku udah nyiapin baju buat besok acara, ternyata baju itu dipakai di hari itu. Paling kayak jangan dipakai, besok mau dipakai itu tuh gitu. Tapi kalau berantem besar sih nggak pernah ya. Kayak ya udah aja, sewajar-wajarnya. Cuman kalau dulu ya berantem mainan, mungkin baju, nggak mau kembaran gitu. Ikut organisasi kampus nggak pernah, ikut KMM sama ikut beberapa kali. Sub skincare buat jerawat mendem. Jerawat mendem tuh jerawat batu ya? Jujur susah banget sih kalau jerawat batu itu. Treatment. Iya, paling ujung-ujungnya cuman baju sih. Kalau masalah kayak yang lain tuh gak pernah diberantemin. Ambil kelas exchange tuh dari pas awal masuk TB apa gimana? Enggak.
kalau misalnya ngambil mau exchange atau degree itu pemilihannya tuh setiap Januari. Ya, di bulan Januari. Jadi tuh nanti kayak misalnya ini bulan Januari tuh sekarang tuh lagi pada milih nih, pada mode boleh ngambil DE, boleh ngambil DD. Tuh pilihan negaranya tuh lebih banyak tuh DE sebenarnya dibandingkan DD. Aku tuh IPA, cuman di internnya aku ngambil IPS. Tuh. Dan aku bayar aku habis guys. Sia. Enggak sih. Aku nggak bilang aku fasih banget bahasa Inggris dan segala macem. Aku juga masih tetap belajar kalau misalnya ada kosakata-kosakata yang iya yeah. Kosakata-kosakata yang terlalu baku, tau gak sih kayak kalau di bahasa Indonesia kan ada yang bahasa slangnya gitu. Nah kalau misalnya bahasa-bahasa yang baku juga aku belum nggak semuanya hafal nanti dan semuanya tahu gitu. Nah jadi masih aja belajar tetap.